Okay, baik, saya sekarang berada dekat Kimat. Kimat Tampoi untuk tukar duit shilling. Kat sini ada tukar duit shilling. Jadi kita tukar dekat sini je lah. Dekat area Huai Thai, tak silap. Tutup lah. Macam buku dia nak tutup lah. Mana eh? Huai Thai ke? Tukar kat sini. Tukar duit shilling dulu, lepas tu baru ke kita pergi ke Mahat. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dah tukar. Situ tak silap, kalau RM50 dia akan tolak RM2. Maknanya kalau tukar 100 dia akan tolak RM4. Jadi akan rugi sikit lah, tapi tak ada cara lain lah. Itu saja cara yang mungkin cepat lah. Lain tak pasti. Okey, saya nak gerak ke Mahat terus. Okay, baik, saya dah sampai dekat Mahat. Kita tengoklah barang untuk satu malam. Semalam saya dah top up satu malam je. Dan ini tak banyak sangat yang habis. Ni Maggi. Buah ada. Ini mesti okey, tak masalah. Ini air mineral. Eh, kau tak apa, saya lupa. Kau dah tambah sikit. Okey lah. Alhamdulillah wa syukurillah, settle untuk kerja malam ni. Balik-balik rumah tadi lepas pergi seminar dengan Cardlock dekat dekat studio Iskandar Johor Bahru. Balik-balik rumah, sampai rumah rehat kejap, belum mandi pun, dengan pakai baju, masih pakai baju Cardlock lagi. Saya masih pakai baju Cardlock lagi ni, tak tukar daripada pagi. Balik terus rehat kejap. Lepas maghrib saya terus keluar top up mesin vending saya dekat Mahat. Semalam baru top up, hari ni baru top up. Sebab apa? Saya pergi sebab semalam saya tengok duit shilling dah habis. Saya kesian pula dekat mereka-mereka ni kan. Bila beli barang nanti tak ada duit baki. Jadi saya push juga, saya datang malam ni. Tu yang tadi saya pergi ke Kimat tu untuk tukar duit shilling. Saya tukar duit shilling 50 sen RM100 dan 20 sen RM50. Cukup lah untuk budak-budak untuk top up dalam machine vending saya tu. Dan itu sajalah, saya tak ada apa sangat nak cerita lah pada hari ni. Apapun, kepada anda yang baru pemula-pemula vending machine seperti saya, jangan lupa like, share dan subscribe saya punya channel Hazwan J. InsyaAllah ada input-input ataupun ilmu yang berguna dalam vending machine, saya akan kongsikan lagi. Ok, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.